Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Silakan, kelasnya Khairul dipimpin ya. Berdoa, mulai. Ibu presensi dulu, siapa yang tidak hadir? Ini hadir semua ya? Ya Bu. Nah, salam saya, tolong suaranya diangkat ya, dimatikan. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran IPS, tapi dalam apa namanya kondisi daring, nggak apa-apa ya, kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini walaupun pembelajaran kita masih belum bisa tatap muka, masih dilaksanakan secara daring karena masih dalam kondisi pandemi ini. Ya, sebentar Ibu tayangkan PPT-nya dulu. Baiklah, kita mulai saja. Materi kita hari ini adalah tentang interaksi sosial. Kemudian materi interaksi sosial ini seperti pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu tentang pengertian dan syarat interaksi sosial. Ada yang tahu syarat interaksi sosial itu ada apa saja? Saya Bu. Ya, Siva. Syarat interaksi sosial ada dua, Bu. Adanya komunikasi dan adanya kontak sosial. Ya, adanya komunikasi. Artinya penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, adanya kontak sosial. Nah, sebelumnya Ibu akan tampilkan dulu video tayangan tentang tawuran pelajar berikut ini ya. Di Kota Cirebon, Jawa Barat, petugas pelajar yang masuk sekolah mendapatkan perlawanan dengan lempar batu. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Bentrokan antara puluhan pelajar dan petugas kepolisian ini terjadi di depan sebuah sekolah di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Petugas yang saat itu meminta sejumlah pelajar yang tengah berkerumun di depan sekolah untuk masuk guna mengantisipasi adanya tawuran dengan sekolah lain, justru dijawab dengan lemparan batu oleh kelompok pelajar. Melihat suasana kurang kondusif, polisi pun terpaksa melepaskan tembakan gas air mata ke arah pelajar. Suasana sempat memanas di Jalan Perjuangan hingga membuat sejumlah pengendara yang hendak melintas menghindari lokasi bentrokan tersebut. Suasana akhirnya berangsur kondusif setelah para pelajar berhasil dipaksa masuk ke dalam sekolah. Terus masuk polisi tadi itu ngebubarin atau gimana? Ngebubarin nggak masuk, jangan kumpul begitu. Tapi anak sekolahnya nggak terima. Malah ngelawan ya? Ngelawan. Yang pastinya pengen nyerang, yang pastinya. Oh, yang di sini udah siap atau gimana? Kalau di sininya di dalam udah siap. Udah siap-siap di dalam. Tindakan petugas membubarkan kelompok pelajar yang bergerombol ini dilakukan karena sempat beredar isu akan adanya aksi tawuran antar dua kelompok pelajar dari dua sekolah yang berbeda. Namun sayang, bentrokan justru terjadi antara petugas kepolisian dan pelajar, sehingga membuat sejumlah warga sekitar sempat khawatir akan aksi para pelajar ini. Nah, itu tadi ya nak, video tentang tawuran pelajar. Masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Sudah tayang ya PPT Ibu? Sudah Bu. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian memahami materi yang akan Ibu jelaskan nanti, kalian mampu menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial secara tepat, mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif secara benar. Kemudian untuk penilaiannya, Ibu akan mengambil penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan selama pembelajaran ini berlangsung. Itu ya nak, lanjut saja. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif. Ya, asosiatif ini dibagi menjadi empat, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kemudian bentuk interaksi sosial yang kedua itu yaitu persaingan, pertentangan, dan konflik. Nah, kita bahas dulu tentang bentuk interaksi sosial yang pertama yaitu bentuk asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan atau hal-hal yang bersifat positif. Dibagi menjadi yang pertama kerjasama. Contohnya dalam kerjasama ini yaitu gotong royong. Ada yang tahu gotong royong itu apa nak? Saya Bu, bekerja bersama-sama Bu. Iya lah Amel,
bekerja bersama-sama ya. Jadi gotong royong itu artinya bekerja bersama-sama, tolong-menolong ya, bantu-membantu, dan juga sudah merupakan menjadi adat istiadat atau ciri khas budaya bangsa Indonesia ya, yang dimana gotong royong ini hampir seluruh daerah di Indonesia sudah menanamkan nilai gotong royong. Kemudian yang kedua ada koalisi. Apa itu koalisi, Nak? Pernah mendengar istilah koalisi? Penggabungan dua partai. Ya, penggabungan dua partai. Betul sekali. Jadi koalisi ini adalah suatu apa namanya proses kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian kita lanjut. Akomodasi. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi dibagi lagi nih menjadi mediasi. Mediasi. Coba dilihat dari gambar. Apa mediasi itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan pihak ketiga, Bu. Ya, menyelesaikan masalah dengan pihak ketiga atau penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Kemudian kita lanjut ke toleransi. Apa toleransi itu, Nak? Saya, Bu. Ya, toleransi perbedaan. Menghormati perbedaan, ya, saling menghormati perbedaan, menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Selanjutnya ada asimilasi. Ada yang tahu asimilasi itu apa? Ya, kalau nggak ada yang tahu, Ibu jelaskan bahwa asimilasi di sini merupakan percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru, atau dia menghasilkan kebudayaan baru. Contohnya di sini asimilasi dalam perkawinan, ya, dalam lembaga perkawinan atau pernikahan. Di sini dalam gambar ada orang, apa namanya, budayanya berbeda. Yang satu mungkin orang Jepang, satu orang Indonesia menikah dan menghasilkan kebudayaan baru. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi. Ada yang tahu akulturasi itu? Saya, Bu. Ya. Vivi, akulturasi apa? Proses penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan atau kepribadian yang asli. Kita lanjut ke bentuk interaksi disosiatif. Yang kedua, yaitu bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Nah, bentuk interaksi disosiatif ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, persaingan atau kompetisi. Kalian pernah kompetisi misalnya pertandingan sepak bola atau voli, pernah ya? Atau kegiatan yang ada di sekolah? Pernah. Ya, seperti dalam gambar ini ya, kompetisi atau pertandingan bulu tangkis untuk memperebutkan gelar juara. Kemudian yang kedua, kontravensi atau desas-desus. Kalian pasti pernah ya membicarakan teman kalian diam-diam? Pernah ya? Bu. Nah, ini disebut dengan kontravensi. Kita lanjut ke interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Contohnya, ini kegiatan yang terjadi di pasar ya, adanya tawar-menawar. Pernah kalian melakukan tawar-menawar di pasar, misalnya beli baju atau beli sepatu, pernah ya? Pernah, Bu. Nah, pernah, Bu. Sudah. Berikut ini Ibu akan tayangkan video. Ya, nanti kalian coba diskusikan dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Untuk kegiatan diskusi ini Ibu bagi kelompoknya menjadi dua ya. Sebentar Ibu tayangkan dulu. Ya. Misalnya ketika kalian berdiskusi ketika pelajaran, tanpa disadari proses diskusi tersebut merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Contoh lain, ketika salah satu di antara kalian terlibat selisih paham dengan teman sekelas, pasti setelah itu akan ada guru yang menengahi kalian. Nah, itu juga termasuk ke dalam interaksi sosial. Sebenarnya, interaksi yang terjadi di dalam masyarakat bisa menghasilkan pola-pola atau bentuk hubungan yang dapat mempererat dan mengubah kondisi masyarakat tersebut. Interaksi sosial dapat berbentuk asosiatif dan disosiatif erat. Bentuk interaksi yang pertama adalah interaksi asosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial positif yang mengarah kepada kesatuan. Sekarang ke proses sosial disosiatif. Disosiatif adalah lebih mengarah kepada perpecahan baik individu ataupun kelompok. Dan terkebalikan dengan proses asosiatif, disosiatif ini identik dengan hal-hal yang negatif atau tidak baik. Adapun bentuk-bentuk dari disosiatif meliputi persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Nah, itu tadi ya, Nak, video
tentang bentuk-bentuk interaksi. Sekarang kalian bisa diskusi di WA group ya, untuk mendiskusikan tentang apa saja sih bentuk-bentuk interaksi sosial, kemudian pengaruh interaksi sosial dalam bidang ekonomi dan sosial budaya dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi anak ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sudah. Kalau gitu boleh kita mulai ya. Coba bacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Deful Al-Hati mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, di mana bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif dibagi 4, yaitu 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, 3. Asimilasi, 4. Akulturasi. Bentuk interaksi sosial disosiatif dibagi 3, yaitu 1. Persaingan, 2. Pertentangan, 3. Konflik. Pengaruh interaksi sosial dalam bidang ekonomi sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan, sebagai contoh, misalnya dalam melakukan tawar-menawar di pasar, membayar barang belanjaan di kasir. Demikian diskusi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bentuk interaksi sosial ini ada dua. Yang pertama asosiatif yang mengarah kepada hal yang positif, dan disosiatif yang mengarah kepada hal yang negatif. Kemudian dalam bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif itu banyak ya, tidak hanya gotong royong, quality tadi temanmu juga menemukan ada joint venture, ada bargaining ya. Kemudian untuk akomodasi itu ada toleransi, arbitrasi, konsiliasi, adjudikasi, kompromi. Kemudian untuk disosiatif sendiri ada tiga, yaitu kompetisi, kontravensi, dan konflik. Kemudian pengaruh interaksi sosial dalam bidang ekonomi, ini dalam bidang ekonomi ini merupakan hal yang penting ya dalam kehidupan masyarakat. Ya, sebab bidang ini berhubungan dengan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan adanya interaksi sosial ini, maka kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan memudahkan individu atau kelompok atau masyarakat dalam menjalankan ekonomi. Kemudian mendorong manusia untuk memenuhi untuk kemudian saling menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti tadi ya, ada kegiatan jual beli, tawar menawar atau barter. Kemudian interaksi sosial dalam bidang budaya. Dalam bidang sosial budaya ini, interaksi sosial memaksa pelaku interaksi sosial untuk saling bertemu, mengenal, dan bekerja sama. Dengan adanya interaksi ini akan memudahkan masyarakat untuk bersosialisasi dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Contohnya tadi di lingkungan sekolah, kita kerja bakti ya dengan warga sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, kita bisa ikut juga dalam membantu menyelesaikan pekerjaan bersama-sama yang ada dalam masyarakat ya, itu. Tadi, kemudian jangan lupa nanti tolong hasil diskusi peta konsepnya kalian foto dan kirim lewat WA group ya. Tuh, kemudian, coba kalian jawab soal-soal di bawah ini ya, langsung aja ya, jawab langsung. Ibu kasih 2 menit untuk membaca soal dan menjawab soalnya. Soal nomor 1, silakan dijawab apa jawabannya. Apa jawabannya, nak? D, Bu. Di bawah ini yang menunjukkan pernyataan kontroversi adalah D, sikap mental tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur budaya atau golongan tertentu. Kemudian nomor 2. Nomor 2. C, Bu. Apa jawabannya? C, Bu. Oke, ekonomi. Pandemi seperti sekarang banyak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara online. Dan proses yang terjadi merupakan contoh pengaruh interaksi dalam bidang ekonomi. Nah, baiklah. Dan kalian sudah paham ya? Sudah paham ya, nak? Pembelajaran sudah kita hari ini? Sudah, Bu. Kalau kalian sudah paham, Ibu cukupkan pertemuan hari ini ya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi tentang pengaruh lembaga sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Oh iya, apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Yang menarik dari pembelajaran kali ini, kita bisa tahu dan bisa membedakan bentuk interaksi yang mengarah ke hal positif dan negatif, Bu. Ya, bisa membedakan mana bentuk yang asosiatif dan mana bentuk yang negatif. Baiklah, kalau sudah paham, sudah jelas, Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tetap semangat belajar, menjadi anak-anak yang baik seperti materi yang kita pelajari hari ini.
Ibu Coban, Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.